Wih. Kena enggak? Oh my god, ayo oke. Okay. Oh my god, ini enggak apa-apa. Sendirilah. Yes, Kitzbühel. Kitzbühel. Ini salah satu mungkin kota yang apa ya, belum pernah orang Austria juga, tapi aku baru. Saya dengar sih dari nyokap Kitzbühel. Tirol, Tirol. Ternyata baru ini kesini dan cantik banget. Cantik banget ini, ada pemandangan gunung, terus ada rumah-rumahnya, and then ini kayak ada gereja tua. Ini ada gereja terus. Dan ada kuburannya. Tapi kuburannya cantik banget. Bagus banget. Ada nama gue lagi. Spellingnya sama lagi. Itu Marian. What? Oh my god. Meninggal 2017. Enggak. Ini artinya umur panjang. Amin. Dari 1916. Sampai 2016. Wow. Tapi umurnya panjang-panjang. Tapi ini yeah, kayak persis banget kuburan nenek kakek gue juga gitu. Jadi semuanya ada di sini, terus deket gereja dan segede-gede ini bagus banget. Iya, iya, benar. Nah, seru. Ini lo kayak ini enggak serem ancestry ini ya. Iya, iya, bagus nenek moyang. Bagus, cantik, rapi. Eh, masuk ke dalam gerejanya. Iya, iya, ini boleh. Yuk. Yuk. Ya. Udah cek penerbangan dari ini. Intinya penerbangan tuh mahal banget. Ya pokoknya untuk hari ini lebih hemat kalau kita nyewa mobil dan nyetir. Dan sebetulnya ada tipsnya caranya gimana, nanti kita kasih tahu. Jadi ada pakai app-nya lah, jadi kita bisa book mobil dan ada supirnya sekalian.
bisa tinggal pilih tujuannya dari mana ke mana. Jadi sebenarnya, itu sebenarnya juga kalau nyetir kedengarannya kayaknya wah 6 jam gitu, tapi dengan pemandangan gak dengan jalan yang begitu mulus nggak berasa. You just, kita tadi berapa kali stop ya? 3 kali stop, pipis, beli makanan, drive thru, ya pipis, number 2 and number 3 and number 1 and number 2. Number 3 apa ya? Number 3 maaf. Oh iya, number 3 waktu that night. Oh iya. Ya udah, kita mau cari makan dulu. Oke, okay, bye bye. Kita udah selesai makan di Geneva. Makannya bagus ya view-nya. Bagus view-nya. Terus juga apa ya? Banyak banyak bebek. Banyak bebek dan angsa. Ini bagus tempatnya buat anak-anak. Buat anak-anak keluarga ke Geneva ya. My first time I've only been to Zurich. Tapi ini how... kayaknya buat travelers yang suka shopping cocok ya. Pertama, tenang, buat jalan-jalan pertama, pertama untuk suka jam kali ya, karena di sini tempatnya dan banyak apa ya, brand-brand jam terkenal memang kayaknya kalau untuk yang koleksi jam kayaknya memang heaven-nya di sini. So ya. Yeah. Dan di sini currency-nya kotanya enggak gede jadi mungkin 2 hari cukup ya. Iya, cukup. Old Town tuh di situ tuh. Tinggal yeah, jalan di situ. Gedungnya bagus-bagus tua. Very yeah. Quiet. This trip has been great. Yes. Thank you so much for watching. And then kita travel berikutnya. Kita kemana lagi? Ikutin kita terus. Yes. Let's go.